dapat penugasan dari koordinator liputan untuk meliput Tidung Aquathlon 2018 di Pulau Seribu. Tapi yang paling jadi highlightnya itu adalah pertandingan jilid 2 antara Bu Susi Pujiastuti dan juga Pak Sandiaga Uno. Kita masih nungguin Bu Susi yang sebentar lagi akan bersandar di dermaga Pulau Tidung ini. Tuh, kak. Bu Susi datang. Kebayang dong hebohnya gimana. Ya. Selamat malam, Bu. Gimana, Bu? Malam ini makan ikan nggak? Biar kuat besok. Dan kita jadi wartawan juga harus udah langsung standby. Udah langsung siap dengan mikrofonnya. Udah siap untuk wawancara. Bu Susi sih mau menjawab pertanyaannya. Tapi emang sambil jalan gitu. Tahu dong style Bu Susi gimana. Jadi kayak sambil mundur-mundur wawancaranya. Wah. Ngapain, Bu? Saya tidak minum jamu. Saya tidak minum obat. Oh iya, maaf. Apa nih, Bu? Siapannya ya. Targetnya gimana, Bu? Pasti menang dong. Ya harus. Tidak boleh kalah. Sampai di penginapan, Bu Susi dan juga keluarganya ini langsung makan malam, terus juga persiapan untuk istirahat. Dan aku juga langsung siap-siap ini untuk istirahat karena besok paginya ini harus udah mulai kerja dari jam 4 subuh persiapan untuk Live Indonesia Morning Show. Good morning, selamat pagi. Pagi ini udah ada di kawasan Pulau Tidung Besar, tepatnya ini di dekat Jembatan Cinta. Ini kalau dilihat VJ-nya lagi ngambil gambar, ada Mas Wisnu, karena sebentar lagi kita akan persiapan mau live report IMS. Palanya. Yang itunya. Ya. Kalau kemarin kan cuma 87 meter. Langsung aja kita saksikan keseruannya di sana. Langsung ada Mayfri. Gimana persiapannya di sana? Yuk. Hey, good morning Twinda dan juga Marisa. Twinda, Marisa ini adanya di studio. Saya pagi ini sudah memandangi pemandangan di sekitar kepulauan atau Kepulauan Seribu atau tepatnya di Pulau Tidung Besar di Kepulauan Seribu ini. So much Mayfri, right from Pulau Tidung Besar Kepulauan Seribu. Tapi di situ ada seseorang yang juga menarik perhatian dan menurutku ini lebih menarik juga sih untuk bisa diajak ngobrol. Halo Pak, selamat pagi. Hai Mbak Nadine. Hai, aku boleh kayak nge-vlog gitu gak sih Pak sama Mbak Nadine? Boleh. Jadi kayak gini aja, nanya gini doang. Hai Mbak Nadine, lagi di sini nih. Hey, please. Okay. Nah, satu yang spesial dari acara di Pulau Tidung ini ada. Hai, ini adalah putrinya dari Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Hai, Mbak Nadine. Hai, how are you? How do you see, like, gimana sih perkembangan mulai dari kelautan perikanannya gitu kan? Misalnya kayak masih banyak juga lain-lain yang pakai misalnya mantra and stuff like that. Ada satu lagi, bocoran satu lagi. Banyak juga yang menginginkan ini Bu Susi kemudian masuk ke dalam kancah yang tahun depan bakal rame banget nih. Pemilihan. Okay, what do you think about that? Okay, thank you, Mbak Nadine. Ternyata Nadine tuh orangnya punya concern juga sama bidang pariwisata di Indonesia. Terus dia juga punya kecintaan terhadap water sport. Makanya dia sengaja nyempetin untuk datang ke acara ini selain untuk nonton ibunya gitu. Dan ramah juga sih orangnya. Selain pastinya juga cantik gitu kan. Iya, sebentar lagi kayaknya acaranya akan dimulai. Ini Bu Susi masih ada di sana. Masih tadi habis paddling, kemudian sempat berenang, sekarang lagi. Wah, itu.
mandi dan